semua doain yang terbaik buat Lesti, buat semuanya gitu aja. Tapi Dede sendiri udah keluar belum sih nih dari rumah sakit? Udah. Udah keluar ya? Dan kondisinya sudah sehat baik? Ya, aku belum lihat secara langsung, jadi belum bisa bilang sehat apa enggak gitu. Mami sendiri khawatir nggak sama Dede? Pastinya. Suaranya bagus juga. Pastinya. Doain ya, mudah-mudahan sehat. Kalau sosok Bilarnya sendiri? Aku belum tahu. Belum tahu bagaimana, dua-duanya masih belum tahu. Supaya kan ini kan KDRT yang kami sendiri sebagai wanita melihat sosok laki-laki yang pas. Kalau mama sih saranin Bilar mendingan terapi juga gitu, karena itu bukan mungkin ada. Jadi dia harus bisa mengontrol emosi ya kan, itu harus terapi, mungkin datang ke psikolog gitu untuk terapinya gitu, supaya kalau lagi emosi tidak seperti itu lagi. Sebagai sesama teman selebritis juga, untuk Dede seperti apa sih supportnya, boleh minta ya? Ya yang kalau fisik mungkin cepat sembuh ya kan, tapi ya psikis traumanya itu yang mungkin kita harus jaga dia gitu, supaya bisa menghilangkan trauma. Saya yakin itu nggak cepet ya, itu butuh waktu gitu, itu sih yang kita takutin. Tapi mama yakin Dede pasti kuat, pasti bisa, karena banyak banget yang sayang sama dia. Melihat Dede sendiri yang kalau sama teman-teman artis juga langsung nemplok, langsung rangkul juga. Iya, makanya aku bilang karena banyak orang yang sayang sama dia, banyak yang mendoain dia, insya Allah semuanya bisa berjalan. Cepet doain aja, jangan pada diganggu dulu kan, karena kan dia pasti punya trauma sendiri ya. Kalau firasat Bilar bisa melakukan ini, Mami sendiri? Pastinya enggak. Karena kan dilihat dari kebiasaannya mereka mesra, mereka saling sayang gitu. Bahkan belum lama ke rumah, baik-baik aja. Nah, kita nggak tahu, kita lihat aja, kan belum tahu ya. Oke. Terima kasih.